Mau ngatur dulu. Mati kon pacar ini Pak Valir. Untuk Pak Valen turun teko. Omong tuan rek amalan sibuk oleh mbengli niat aku ngarep tugas Pak Valen sinau sampai bengi aku. Apa sih so asik kan rek? Itu bukannya kau naik telat sih isok melebu. Nganu sok pahmi mau. Masa melebu gitu pak, nampung telat 5 menit loh pak. 5 menit? Gak wis. Akhir lah pak, please pak, melebu gitu pak. Gak. Siswanya, soko kuto, cah ayu rek. Sini kan pak. Usono wis. Eh, kene kok masuk. Silakan perkenalkan diri kamu nopo. Hai semuanya, kenalin nama gue Nova Anggiana Rastu. Gue bisa di... Kabeh murid ing kelas ndeleng Nove minangka bocah wadon kuto biasa. Nanging ana kang duweni pandengan seje karo Nove. Nyokap bokap gue. Lapor yang jelas aku kau ni, sejeng. Aku kau tu. Ya, tempat mana nak pendidikan ini? Pendidikan ini. Kau kau jelas aku dengan aku. Itu kan kalau tak ada kenal. Gue
jagaan. Toh, kenapa memang gak jagaan? Tau kok ujian ini bukan apa aku sih ngomong ada ini lo gue lah ya duduk sekarang gak ada yang milik kita ini jomohan ini gak bisa lah campur bela gue lah gue lagi gak iya lanjut tuh kalau itu ini caper lu cenang boleh aku caper gak ada iya usah mau caper gini ya bisa ada ini bisa itu nih wajah gaji gue jadi are gak ngerti kona gini gak bisa disokong itu lah aku gak dibawa aku apa aja sih are rame aja dengan Arab buat tak ganggu arek sinawai tapi tuh suaranya kayak orang masih hitaran gak sih? Loh, gak usah lah, iku mau lah suaranya Nova gak sih? Iya, ayo dicek ayo mana Riki? Alah Riki? Mana apa ini? Pancerti, arek kita juga kurang ajar masa ngomong lo gue dari macam? Cok! Ayo caper belanya ini. Gak oleh ngono re awak iki kuwi arep disasing berlandaskan Pancasila kudu ngerteni perbedaan orang lain. Masa sak kelas sak tukaran. Nah, asyo. Timbang orang lain mending tau ujian. Tapi wes bubar. Bubar. Kok bisa dua kali ya? Ini Jakarta banyak kok orang Jawa, tapi kami sebagai orang Jawa kan menghormati mereka kok. Tapi kayaknya gak tahan di sekolah di sini. Itu Novo gak suka kayak gitu kok. Karena mereka berempat aja yang kayak gitu. Gak gimana kalau kita ke Pak Valen aja mau gimana pun mereka udah terlaluan. Biar Pak Valen aja yang nyelesain. Jangan khawatir, jangan dimasukin hati. Nanti biar bapak yang bicara sama mereka semua. Baik pak. Cun tapi orang merdeka mikir wis mulu mulu. Tapi dia nganu, ngalong. Ayo, cara bicara dan berbeda. Tidak cukup, tapi cocok. Cocoknya lah,
karakteristiknya. Tinggi, nggak apa-apa, aku maafin. Ya, maafin.